Aku ditenggelamkan dalam air. Hidungku tidak bisa menghirup udara dengan baik. Tolong aku secepatnya, kalau tidak aku akan mati. Tolong, Bapak Boy Halilintar, datanglah. Woi, kalian berisik sekali. Ultraman X, mengapa kamu jadi jahat seperti Belia? Dan Ultraman Zero juga kemarin jadi jahat. Apa yang terjadi pada kalian? Aku ingin kedudukan. Kedudukan, kedudukan. Di dunia ini, cuma kedudukanlah yang memberikan kehormatan kepada kita. Manusia-manusia itu sudah diselamatkan juga tidak terima kasih kepada kita, ya gak Ultraman Z? Ya, para manusia itu tidak terima kasih, tidak memberikan aku kue apa sudah aku selamatkan. Martabak juga tidak dikasih. Dasar kalian pahlawan palsu, kalian telah menipu kami. Kami tidak menipu kamu. Oh, kami hanya berubah pikiran. Ya, kami hanya berubah pikiran. Boboiboy dan Ultraman sedang disandra dan disiksa. Apa? Ultraman Z, kenapa kau bergabung dengan Godzilla dan Belial? Apa yang terjadi padamu? Kamu mau mengikuti jejak Ultraman Zero menjadi jahat? Boboiboy, kamu jangan ikut campur. Ya, kamu jangan ikut campur, kalau tidak akan kucekek kau. Siapa takut? Aku tidak takut mati demi kebenaran. Oh, baiklah. Adik kau, Boboiboy. Tolong aku. Belial. Kurang ajar kau menyerangku di saat-saat aku tidak melihatmu. Terima kasih Ultraman OIRB. Wah, kalian ini memang benar-benar kurang ajar. Wow, kenapa kamu bergabung juga dengan Godzilla Ultraman Z? Tak usah kau bertanya seperti itu. Ini adalah keinginanku. Ya, kita sudah bersatu. Satu persatu kawanmu sudah aku ajak menjadi jahat. Kau bisa apa, Ultraman OIRB? Semuanya akan ikut ketidakbenaran. Ultraman Z, ketahuilah, siapapun yang di pihak kebatilan akan selalu kalah walaupun kekuatanmu itu sakti. Karena Tuhan tidak akan membela kejahatan. Ingatlah, camkan itu. Jangan banyak bacot kau, OIRB. Buktikan saja perkataanmu itu. Baiklah, akan kubuktikan. Ultraman, Ginga, datanglah. Bantu aku mengalahkan mereka. Wah, Ultraman, OIRB memanggilku. Baiklah, aku akan datang. Wah, Ultraman Z, kau jadi jahat. Wah, kamu benar-benar keterlaluan. Ayo, kita tidak punya waktu lagi. Ultraman Taiga tenggelam. Dia sudah pingsan. Ayo kita segera selesaikan urusan ini. Baiklah kawan, kita akan keluarkan seluruh tenaga kita. Sudah aku bilang pada Ultraman Z, kebatilan tidak akan menang. ORP, ini Ultraman Taiga sudah pingsan, tolong dulu dia. Oh ya, aku lupa. Aduh, kasihan ini Ultraman Taiganya. Oke teman-teman, Ultraman Taiga dan Boboiboy sudah diselamatkan. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Dadah. Ingat teman-teman, kebatilan itu tidak akan abadi. Kebenaran akan selalu abadi, karena kebenaran adalah milik Tuhan.